Kali ini saya akan membahas cara cek akun SIM PKB guru. Langkah pertama, buka SIM PKB browser. Kemudian pilih registrasi akun KTK. Nah, kalian di sini kalau sudah mengetahui bisa langsung login. Kita cari nomor UKG. Dan masukkan nama yang akan dicari, misalkan ini nama saya, kemudian pilih provinsinya Jawa Barat, kotanya Garut, kemudian kita cari. Nah, kemudian hasilnya akan muncul di bawah. Nah, di situ ada nomor UKG, SIM PKB, nomor NPTK dan NIK. Nah, kita nomor UKG tersebut, kemudian klik registrasi akun jika yang belum pernah registrasi, dan dipastikan di situ. Kemudian masukkan tanggal lahir sesuai tanggal lahir yang terdaftar di Dapodik. Centang, saya bukan robot. Kemudian klik register. Nah, kemudian kita bisa disetuju dan cetak. Setelah kita punya akun, kita klik login ke menu SIM PKB tersebut.